sekali kamu mencampuri urusan. Karena ilmu warok hitam akan lebih sempurna dengan menyajikan darah seorang putri yang berketurunan bangsawan. Dia akan aku korbankan untuk menyempurnakan ilmu warok hitam. Paman baru saja lepas dari pengaruh halusinasi racun Dyah Andini. Racun Dyah Andini? Pangeran Garbapati, Dimas Lau, Dimas Anabra, dan juga Mada telah hilang di Kalibrantas. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi pada Mada. Mada pasti selamat. Aku yakin Mada pasti bisa selamat. Sungai Berantas itu sangat berbahaya. Bagaimana dia bisa menghadapi siluman buaya putih itu? Ya Tuhan, tolong lindungi anak hamba. Selamatkan Mada. 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 Biung. Biung. Biung di mana? Paman, bangun paman. Paman, bangun. Pamelawe, bangun Pamelawe. Pamelawe! Oh, sudah siuman kalian rupanya. Di mana kami? Apa yang sudah terjadi dengan kami? Jangan banyak tanya. Aku yang seharusnya bertanya pada kalian. Jawab, kenapa kalian datang dan mengacau di kerajaan kami? Kami tidak pernah punya maksud untuk mengacau. Bohong! Jangan banyak berkilah. Jawab pertanyaanku dengan jujur. Kami tidak berbohong ataupun berkilah. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari Mustika Cakrabiru. Mustika Cakrabiru. Mengapa kalian tertawa? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Mustika Cakrabiru itu berada dalam penguasaan raja kami, Raja Bajul Putih. Ha. Raja Bajul Putih. Di mana kami bisa bertemu dengan raja kalian? Bocah cilik, untuk apa kau ingin bertemu dengan raja kami, ha? Hei, siluman buaya. Lebih baik sekarang kau beradu tanding denganku. Dan apabila aku menang, kamu harus membawa kami pada raja kamu. Bagaimana? Apa kau berani? Baiklah, akan kuturuti permintaan kalian. Rakyatku, mungkin hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir kalinya. Tidak ada yang bisa mengubah nasib. Semuanya sudah digariskan oleh takdir. Ketentuan langit pasti akan terjadi. Begitu pula dengan nasib Majapahit. Bahkan, nyawa yang ada di dalam tubuh kita masing-masing tidak bisa lari dari garis takdir. Apabila Yang Maha Kuasa berkehendak akan sesuatu, maka itu pasti akan terjadi. Tapi, sebelum nyawa kita bertemu dengan ajal, kita masih mempunyai kesempatan untuk merubah takdir. Takdir untuk hidup atau mati. Sebagai seorang satria, atau sebagai seorang pengecut.
pena yang menuliskan suratan takdir belum ditorehkan. Dan nasib Majapahit belum diputuskan. Selama kita masih bisa mengubahnya. Begitu antarkan kami kepada rajamu. Baik. Mari ikut saya. Di sini tempatnya. Mengapa dia membawa kita ke tempat seperti ini? Sebaiknya kita masuk ke dalam gua, Paman. Siapa tahu kita bertemu dengan Raja Bajul Putih. Kenapa pintu gua ini tertutup? Mada ada di dalam. Ini gaun. Buaya raksasa itu telah menelan Mada. Rakyat Majapahit, aku, Prabu Kertarejasa Jayawardhana, bersumpah kepada Yang Maha Kuasa untuk membela Majapahit. Dan barang siapa yang berani untuk menghancurkannya, maka dia akan berhadapan langsung denganku. Rakyatku, kehormatan Majapahit memanggil kita semua. Maka dari itu, kita harus berani membelanya. Dan jangan sampai ada para penjahat yang berani menguasainya. Dan jika mereka berani menguasainya, maka nyawalah taruhan. Kita akan tetap mempertahankan Majapahit sampai titik darah penghabisan. Wahai kalian semua, akhirnya kemenangan untuk kita akan segera tiba. Dan sebentar lagi Majapahit akan hancur oleh kita, dan Kertarajasa akan lengser dari jabatannya. Dan besok, ketika tibanya gerhana bulan merah, kita akan menyerang Majapahit, dan kita akan tundukkan dan hancurkan Majapahit. Setelah itu, kita akan berpesta pora untuk merayakan kemenangan kita.
Ampun. Aku mempunyai. Sekarang katakan, di mana cakra biru itu berada? Mustika itu berada di ujung tempat ini. Tapi hanya satu di antara kalian yang mendapatkannya. Mana orang tadi itu, Paman? Sudahlah, Mari. Yang terpenting sekarang, kita harus mendapatkan cakra biru itu. Ayo. Itu mustika cakra biru. Benar, Mari. Ayo kita ambil. Berhati-hatilah, Mada. Sepertinya tempat ini dipenuhi oleh ranjau berbahaya. Mada, lebih baik kamu ambil mustika itu. Paman akan melindungimu. Bagaimana kalau Mada gagal, Paman? Mada tidak mau dianggap sebagai penyebab kehancuran Majapahit. Dengarkan, Mada. Tidak ada yang menyuruhmu melakukan hal yang lebih dari kemampuanmu. Lakukanlah yang terbaik. Paman yakin, kamu pasti bisa. Baik, Paman. Mada mengerti. Bagus, Mada. Kamu berhasil mendapatkan mustika itu. Iya, Paman. Lebih baik sekarang kita kembali ke Majapahit. Ayo, Paman. Ayo. Mada. Paman akan berusaha untuk menyadarkan mereka. Apa yang terjadi? Kenapa aku ada di sini? Ampun, Pangeran. Mada menemukan Pangeran dalam kondisi pingsan. Celaka. Kakak, Majapahit dalam bahaya. Kita harus segera mendapatkan mustika cakra biru itu. Tenang saja. Kita sudah mendapatkan mustika itu. Thank you.
Gajah Mada. Lulu lantakan Majapahit. Katakan dengan tanah. Hancurkan Majapahit. Hancurkan Majapahit. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Warok Hitam dan pasukannya telah bergerak menyerbu. Waktunya telah tiba. Tegak atau runtuhnya Majapahit tergantung dari seberapa besar perjuangan kita melawan Warok Hitam. Atas permohonan Yang Maha Kuasa, mari kita bela Majapahit. Mari kita buktikan kecintaan kita kepada Majapahit. Hidup atau mati. Maju! Maju! Sedikit banget.
terjadi selama ini. Kamulah yang menyamar sebagai Warok Hitam. Kau sang gajah mada. Kau sang gajah mada. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Ayo, ayo, kita. Ayo. Mana mereka? Coba kita ke arah sana. Ayo, kak. Hei, siapa kalian? Rawuh Gusti Alayuda. Bagaimana tugas kalian? Ampun Gusti, hamba sudah pastikan kalau perempuan yang bercadar ungu itu adalah Laylan Mangrani. Tidak mungkin! Nyimas Mangrani sudah mati dan tidak mungkin dia hidup kembali. Ampun Gusti, tapi memang benar Gusti, perempuan itu adalah Laylan Mangrani. Celaka. Kalau sampai Nyimas Mangrani masih hidup dan dia tahu siapa orang yang berusaha membunuhnya, keadaan sangat berbahaya. Ampun Gusti, bagaimana dengan hadiah yang Gusti janjikan pada kami? Apakah kami bisa menerimanya sekarang Gusti? Bisa, sangat bisa. Dan terimalah hadiah. Mengakulah, siapa dirimu sebenarnya? Baiklah, aku akan membuka topeng. Kau ingin membuka topengku? Bukalah kalau kau bisa. Punten dalam Sewu Gusti Prabu. Izinkan hamba saja yang membuka topengnya dengan mustika cakrabiru. Oh!
terjadi selama ini. Kamulah yang menyamar sebagai Warok Hitam. Iya, akulah si Warok Hitam. Aku dendam kepadamu, Kertarajasa, selama aku menjadi Manggala di Majapahit. Kau selalu mengecewakanku. Seharusnya bukan seperti itu cara untuk menyampaikan ketidakpuasan. Tahu apa kamu, Ranggalawe? Kau adalah seorang Manggala Wiromanggala. Bagaimana bisa kau tega melakukan semua ini? Di manakah sifat satriamu? Aku bukan Manggala lagi sekarang, Kertarajasa. Aku tidak butuh lagi jiwa kesatria. Sekarang yang penting buatku, aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Kau bilang apa yang aku inginkan? Kau tidak pantas menjadi raja. Aku ingin kau lengser dari tatamu, Kertarajasa. Siapa bibi sesungguhnya? Kau sang gajah mada. Kusatria. Kau sang gajah mada. Kusatria. Aku harus menemukan siapa orang yang berusaha membunuhku itu. Jika memang benar perempuan itu masih hidup, ini adalah kecerobohan kalian. Karena kalianlah yang saya suruh untuk membunuhnya. Ampun, Gusti. Saya sudah melakukan perintah, Gusti. Saya sudah membunuhnya dan juga membuang jasadnya ke sungai. Benar, Gusti. Buktinya dia masih hidup. Ada orang yang melihat dia masih hidup. Saya tidak ingin mengambil resiko. Sekarang juga, saya perintahkan kepada kalian untuk menangkap Nyimas Manggrani. Bunuh perempuan itu. Dan pastikan, tidak akan hidup lagi. Mengerti? Sendiko dawuh, Gusti. Ada yang mengintip. Ayo kejar! Mada sedih. Kasihan Doro Putri nanti di sana pasti sangat sedih melihat Den Mada seperti ini. Mada rindu pada Biung Bok. Mada membawa hadiah dari Gusti Prabu. Tapi Biung tidak ada di sisi Mada yang bisa menikmati kebahagiaan ini. Walaupun Doro Putri tidak ada di sisi Den Mada, tapi Doro Putri pasti selalu tersenyum melihat Den Mada bahagia. Mbok. Iya, Den. Mada merasa Biung masih hidup karena Biung sangat dekat pada Mada. Den, percayalah, itu pertanda kalau Doro Putri sangat menyayangi Den Mada. Walaupun Doro Putri sudah tiada, tapi cintanya Doro Putri selalu mengawasi dan melindungi Den Mada dimanapun Den Mada berada. Pendekar Sutra Ungu, mengapa
Mengapa dia menyusup istana? Jalan bagi Bibi untuk lolos, yaitu melewati hadangan. Kenapa kau tidak jadi menghantamkan Wulan? Kurasa itu bukan sikap kesatria. Setelah Bibi juga tidak melakukannya. Apa maksud? Aku bisa merasakan saat kita bertarung tadi, Bibi tidak sungguh-sungguh melawanku. Bibi tidak ada niat melukaiku. Aku yakin Bibi bisa melukaiku jika Bibi mau. Aku yakin Bibi bukan penjahat yang akan menebar kerusuhan dan kerusakan. Siapa Bibi sesungguhnya? Seperti yang kau tahu, aku adalah pendekar sutra. Hanya itu yang bisa aku katakan padamu. Lalu, kenapa Bibi menyusup diam-diam ke dalam istana? Ada urusan pribadi yang harus aku selesaikan. Tapi bukan urusan mengenai kejahatan. Aku masuk ke dalam istana supaya aku bisa berkumpul kembali ke tengah-tengah keluargaku. Aku ingin bertemu dengan putraku. Aku ingin bisa memeluknya. Anak Bibi, siapa dia? Seandainya aku tahu anakku, betapa inginnya aku memeluk tubuhmu. Pergilah, Bibi. Kau tidak ingin menangkapku? Tidak, Bibi. Untuk apa? Bibi tidak ingin merusuh. Bibi hanya ingin bertemu dan memeluk anak Bibi. Apa aku harus menangkap orang yang ingin bertemu dan memeluk anaknya sendiri? Terima kasih atas pengertianmu. Semoga kerinduan Bibi bisa terobati dengan memelukku. Kau mau aku peluk? Iya, Bibi. Maha Kuasa,
betapa inginnya aku dipeluk Bio. Tanpa harus merasa khawatir akan ada orang yang mencelakai kami. Aku akan memberikannya perlindungan. Siapapun yang mencari